Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mencabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyahut saranan Pengerusi Gerakan Tanah Air GTA Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mengisytihar kesemua hartanya. Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, tidak adil untuk meminta orang lain mengisytiharkannya tetapi Anwar sendiri tidak berbuat demikian. Menurutnya, rakyat sudah pasti mahu mengetahui kekayaan dimiliki Ahli Parlimen Tambun itu ketika menjadi timbalan Perdana Menteri sebelum ini. Jadi saya amat bersetuju bahawa jangan kita sentiasa menuding jari kepada satu-satu pihak, tetapi diri sendiri tak berani nak menunjukkan bagaimana beliau mampu hidup berpolitik dengan begitu mewah sepanjang berapa lama di luar kerajaan. Hari ini tak ambil gaji dan sebagainya, tapi still maintain wonderful life. Jadi saya fikir memang patutlah rakyat juga nak tahu dari mana datang duit, siapa sponsor helikopter, siapa penaja billboard gergasi dan sebagainya, semua nak tahu, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Bersatu Negeri Perak, anjuran bersama Parlimen Kuala Kangsar di Dewan Jubli Perak di sini pada Selasa. Pada Isnin, Tun Dr. Mahathir Mohamad mencabar Anwar Ibrahim untuk mengisytihar kesemua hartanya bagi membuktikan Pengerusi Pakatan Harapan PH itu bersih dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan kuasa. Cabaran dibuat selepas kurang senang dengan tindak tanduk Perdana Menteri itu yang akhir-akhir ini sering mengulangi pendirian konon ramai pemimpin dahulu kaya kerana rasuah dan mempunyai berpuluh-puluh kotak bukti berkaitan tuduhan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Ahmad Faizal Azumu yang juga timbalan Pengerusi Perikatan Nasional PN berkata, parti itu sudah pun mengagihkan tugasan kepada negeri-negeri terlibat untuk membantu jentera pilihan raya di enam negeri. Menurutnya, jentera akan bergerak ke kawasan Dewan Undangan Negeri DUN yang menjadi tumpuan. Mm-hmm.